Sudah muncul, Pak. Halo, sudah muncul, Pak. Belum, Pak? Masih, masih, masih yang, yang lama, maaf, Prof? Masalah. Masih oh, yang lama, Masih yang lama, Masih yang lama, Prof? Masih yang lama, Ini udah sudah ada pak sudah prof sudah prof ya ya makasih ya sekarang masuk ke chapter 16 belas ya meminit uh, bisnis eceran uh, retail Kemudian world selling, world selling ini adalah semacam grosir dan pengaturan logistiknya ya. Dalam bab ini akan membahas apa jenis dari apa perantara yang utama dalam sektor ini ya. Kedua, bagaimana apa apa keputusan pemasaran untuk membuat Pemasaran uh, ini perantara atau kemudian what are the major trend with marketing intermedita? Jadi sekarang yang menjadi trendnya apa ya di dalam uh, pemasaran intermediate ini? Nah ini kita masuk dulu kepada definisi ya definisi dari uh, bisnis bisnis uh, retail, bisnis retail atau bisnis eceran uh, ya. Nah, salah satu definisinya adalah di sini eh, termasuk aktivitas ya di dalam menjual barang atau jasa yang langsung kepada konsumen atau kepada perorangan dan bukan eh, ini bukan eh, kepada perusahaan ya. Jadi non business use. Ya, jadi ini tadi ini jelas eh, C2C masuknya. ya. Customer to customer. Jadi termasuk Aktivitas penjualan barang-barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir atau kepada individual yang bukan perusahaan, ya, itu eh, apa definisi dari eh, bisnis retail atau bisnis acara? Nah, eh, ini beberapa jenis retail utama. Yang pertama adalah specialty store, ya, namanya juga sudah specialty store. Dia ya, terbatas, ininya apa, memberikan penawarannya, terbatas dalam jenis yang diberikan penawarannya. Mungkin hanya dua atau tiga, ya. jadi bisa saja untuk toko-toko, eh, alat-alat, -toko, oh. alat-alat berat, misalnya alat-alat ya. traktor, alat-alat eh, industri nah kemudian yang kedua adalah department store nah department store ini berbagai ini ada berbagai apa tawaran ada, tapi jumlahnya terbatas sedikit sedikit gitulah yaitu department store nah kalau supermarket ini lebih besar daripada department store kemudian ada beberapa fasilitas pendukung pendukung itu misalnya ruang apa tempat parkirnya lebih luas, nah itu supermarket ya, kemudian uh, companion store, nah ini toko-toko untuk misalnya tempat uh, ini apa untuk misalnya untuk uh, ini apa untuk uh, misalnya uh, game ya, atau misalnya dia memberikan uh, tempat leisure ya. Leisure. Jadi di situ tersedia pelayanan-pelayanan atau misalnya apa perawatan perawatan tubuh misalnya itu campaign store ya yang menyediakan itu. Kemudian discount store. Nah ini hmm. juga salah satu bentuk dari retail ya. Ya namanya retail store dia mengutamakan kepada penjualan yang jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah. Nah, lebih murah lagi ada yang disebut dengan off price retail. Ya. Jadi ini lebih murah nah. world seller. lebih murah daripada wholesaler ya lebih murah daripada para ini para apa <guluh> itu misalnya contohnya adalah dari uh, tadi anang, ya, tosian, ya. Nah, kemudian ya, superstore. Malam. Nah, kalau superstore ya kalau superstore ya. ini adalah uh, semacam hypermarket, hypermarket. Jadi wedding, kalau tadi ada store. super ada supermarket. Nah, ini superstore ini sejenis daripada hypermarket. Hypermarket itu di dalamnya bukan hanya produk-produk atau jasa yang ditawarkan, juga di dalamnya fasilitas-fasilitas lainnya ada. Jadi misalnya ada fasilitas pelayanan bank, ya, ada fasilitas pelayanan misalnya eh, apa, eh, obat khusus, ya, ada apotik di dalam. Nah, itu adalah superstore atau hypermarket dan yang terakhir adalah katalog showroom. Nah ini katalog showroom dia memasarkannya oh, tentu betul. dia itu uh, melalui online tetapi dia itu dunia, uh, ya. memberikan daftar-daftar ya. daftar, uh, yang akan ditawarkan kepada produk akhir. Itu yang kalau katalog itu showroom itu. ya. Nah jenis dari ini jenis dari oh. uh, bisnis retail ini adalah misalnya disebut dengan self service. Ya. Kalau self service adalah seperti yang sekarang ini ya. yang kita lakukan misalnya kita masuk ke hypermarket, masuk kepada supermarket, masuk kepada superstore. Jadi kita melayani memilih melayani sendiri ya. Nah, kalau self selection itu adalah memilih sendiri ya. Memilih sendiri. jadi hampir sama sebetulnya. Kalau self service itu eh, tadi segala macam di ini sendiri kalau eh, self selection itu uh, memilih sendiri ya. Kalau self service bisa saja masih ada ini. Masih ada uh, dibantu oleh pramudiaga ya self service itu. Tapi kalau self selection itu betul-betul sendiri. Kemudian yang ketiga ada limited service. Jadi pelayanan-pelayanan yang terbatas tertentu ya. Jadi uh, ada self service, ada self selection, tapi terbatas gitu. Terbatas hanya untuk jenis-jenis uh, uh, apa? eh uh, yang ditawarkan. Nah, kalau full service tentu semua ada. Nah, ini full service itu adalah yang disebut tadi di hyper uh, hypermarket. Di hypermarket itu kalau kita uh, ini uh, apa kalau kita masuk ke toko-toko besar hypermarket dari kelihatan dari luarnya juga. Pertama jumlah uh, luas parkirnya agak luas. Kedua ke, ke dalam di tokonya sendiri itu bisa berbagai uh, ini fasilitas pelayanan. Nah, kalau misalnya kita mau potong rambut di situ juga ada. Ya, mau bank, di situ juga ada. Ya, mau ke apotek di situ juga ada. Jadi bukan hanya menjual, bukan hanya menjual produk atau jasa tapi betul-betul disiapkan secara uh, apa eh uh, uh, besar ya, itu sebagai full service. Kemudian pelayanannya juga dalam bentuk armada pelayanan yang cukup uh, mendukung ya. Nah, ada yang disebut dengan uh, non store retailing. Nah, non store retailing ini adalah ya tentu uh, bukan uh, bisnis eceran. Et Kenapa? Karena, Karena ini dilakukan pertama direct selling, penjualannya langsung. Ya. Nah, penjualannya langsung. Kedua, uh, pemasarannya juga langsung direct marketing. Yang ke, yang keempat, uh, automatic pending. Artinya dia uh, apa? Uh, dilayani secara ini pakai mesin. Ya, jadi misalnya autopetik pending itu misalnya salah satu contoh yang paling sederhana misalnya kalau kita mau minum, nah tinggal ambil koin aja kita masukin, nah, maka keluar mau apa atau kita mau membeli produk tertentu kita masukkan koin, nah itu adalah automatic pending, artinya kita sendiri yang yang melakukan gitu, ya kita sendiri yang ini itu karena ini bukan bukan bisnis retail, non store namanya juga. Nah, kemudian uh, buying service, ya, jadi pelayanannya secara uh, pelayan penjualannya juga juga uh, langsung, ya, jadi dari mulai misalnya ngambil uh, apa tempat apa roda untuk uh, beli pro, apa, roda dorongnya sendiri, ya kemudian memilih sendiri, membawa ke kasir sendiri. Ya, kemudian ya segala macam lah itu disebut sebagai buying services itu untuk yang non-store retailing, untuk bisnis eceran yang bukan untuk bisnis yang bukan eceran non-store retailing. Nah, kemudian ini uh, ada dari segi uh, pengelolaan ya, di sekolah-polaga dan segi uh, pengelolaan bisnisnya manajernya. Major types of corporation retail organisasi perusahaan acaraan ya jenis-jenis organisasi dari perusahaan acaraan yang pertama adalah corporate chain store corporate store ini adalah tadi corporate chain store itu satu ini satu rantai ya satu manajemen dari industri hulu sampai industri hilir corporate chain store ada di situ. Jadi kalau misalnya kita membeli keperluan-keperluan primer ada di situ. Artinya keperluan primer ya tadi misalnya masuk ke keperluan sehari-hari itu primer. Kemudian keperluan sekunder ya pakaian dan segala macam. Ya sorry pakaian primer ya sekunder itu misalnya di luar tadi di luar kebutuhan dasar ya di luar kebutuhan dasar itu apa di luar kebutuhan dasar itu adalah sekunder ke atas ya kebutuhan sekunder, tertier, ya, tertier sampai kuarter. itu dalam satu manajemen. Kemudian voluntary change. Nah, voluntary change ini namanya juga voluntary ya. Artinya eh, apa? rantai rantai ini, rantai voluntary, rantai sukarela ya. Rantai sukarela itu artinya dia menyediakan untuk keperluan-keperluan yang menyangkut eh, apa? kebutuhan sehari-hari, tapi dia juga langsung eh, melayani dari apa? rumah ke rumah, ya kemudian dia memberikan edukasi, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah retailer kooperatif, kooperasi, ya kooperasi acaraan bisa, ya. Jadi dia bentuknya perusahaannya bukan yayasan, tetapi dalam bentuk apa? Kooperasi acaraan, kan? Kooperasi itu ada kooperasi, kooperasi konsumsi, kooperasi produksi, ya. Kemudian eh, uh, eh, uh, kooperatif. Nah, ini kooperasi konsumer, ya konsumen. Kemudian franchise organization, organisasi franchise. Nah, kita kita mengenal sekarang ini adalah eh, uh, bisnis franchising. Nah, bisnis franchising itu juga masuk ke dalam uh, organisasi uh, perusahaan eh, uh, eceran, ya itu bisnis franchise. Jadi di dalam franchise di dalam bisnis franchising itu ada ada franchiser franchisor ya tulisnya dan ada franchisee. Kalau franchisee ujung yang membedakan tuh, ujungnya aja, franchisee. Jadi S double E. Franchisee. Nah, itu pemilik atau principal merk ya. Principal merk. Nah, Franchise sor, belakangnya sor S O R itu adalah mitra kerjanya. Mitra kerjanya. Jadi contoh misalnya begini. Saya ingin bergabung dengan McD. Ah, berarti saya tidak perlu ke Amerika sekarang karena McD sudah ada ininya mitra McD di, di Indonesia sudah ada. Tinggal apa? Tinggal hubungnya aja misalnya ke pemilik ini ke pemilik apa franchisor yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita disebut sebagai franchiser, franchisor ya. Sedangkan McD itu sebagai pemilik apa sebagai pemilik uh, prinsipal, pemilik merek ya. Nah, itu juga masuk ke dalam corporate uh, retail uh, organization ya. Nah, kemudian merchandising conglomerate merchandising konglomerat ini ya tentu dia apa bergerak di bisnis merchandise jual apa perdagangan dan segala macam ya baik perdagangan untuk tadi kebutuhan kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder sampai kepada kebutuhan kebutuhan yang kuarter. Itu disebut sebagai merchandising konglomerat karena apa? Karena dia beberapa induk perusahaan dalam satu ini dalam satu apa dalam satu manajemen. Nah, kemudian keputusan pemasaran untuk uh, retail ya, keputusan uh, pemasaran untuk retail. Artinya uh, bagaimana misalnya uh, kita melakukan bisnis retail itu, oh kita ingin menentukan dulu target marketnya. Kenapa kita bergerak di bisnis retail? Tidak bergerak di bisnis uh, sebagai uh, pembuat, sebagai produsen misalnya tapi kita lebih baik ya sebagai inilah sebagai apa mitra penyalur ya distributor ya atau agen tunggal nah, keputusannya yang pertama kita ingin eh, memenuhi ini apa target market kita karena kalau dengan bisnis retail itu kan banyak ya namanya juga eceran ya banyak gitu target marketnya banyak jadi eh, dia targetnya kepada ini kepada apa eh, apa konsumen kita ya target marketnya banyak itu karena ini retail kan bisnis yang kedua adalah produk assortment ya bermacam-macam produk yang kita lakukan itu juga dengan retail sama ya tadi target marketnya kita menawarkan berbagai produk tapi target marketnya sudah jelas yang kedua produk assortment berbacang produk ya yang ketiga service atmosfer ya jadi misalnya kita membangun pelayanan pelayanan lainnya yang yang menyenangkan gitu jadi atmosfernya kondusif gitu ya nah, itu sebagai apa service store atmosfer kemudian ada juga yang berorientasinya keputusan bergabung dengan bisnis retail ini masalah harga nah kalau berbicara masalah harga berarti kita harus menjadi retail di wholesaler atau di grosir. Karena di grosir itu biasanya harga jauh lebih murah ketimbang direct selling tadi, ketimbang daripada ini apa produk-produk lain penjualan. Jadi wholesaler atau grosir itu harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis-jenis pelayanan retail yang lain. Kemudian tentu satu kali lagi pada saat kita membuka bisnis retail adalah uh, apa layoutnya, layout ini location, kemudian communication. Nah, location atau communication dengan lokasi ini juga menjadi satu paket. ya Bagaimana misalnya kita uh, mempromosikan atau mengedukasi, ya, mengedukasi biasanya kok masalah komunikasi, masalah edukasi dari produk yang dijual oleh bisnis retail itu dilakukan oleh prinsipal seperti tadi seperti misalnya apa namanya? E, bisnis franchising. Bisnis franchising itu kita sebagai mitra kita tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Kenapa? Karena, Karena promosi sudah dilakukan oleh pihak prinsipal oleh si pihak pemegang merek ya. Makanya orang mengatakan bahwa bisnis franchising itu adalah bisnis yang paling cepat ini paling cepat maju dan menguntungkan gitu. Artinya kita tidak perlu melakukan promosi, tidak ada biaya promosi karena biaya promosi ini sudah dilakukan oleh si prinsipal, pemegang merek. Kita mah tinggal lakukan tinggal mengikuti persyaratan aja misalnya untuk menjadi bisnis untuk bergabung dengan bisnis franchising itu misalnya berapa institutional corporate-nya. Berapa royalti yang akan diperoleh nanti. Ya. Berapa misalnya berapa lama misalnya ya kita mau bergabung ikuti aja itu ya ikuti aja apa, prosedur dan regulasinya nah, jadi masih menyangkut komunikasi kemudian promosi dan segala macam ini uh, salah satu keputusan ini uh, pemasaran keputusan bahwa kita ingin uh, di, bergerak di bidang retail. dan ketiga lokasi orang mengatakan orang bisnis pro bisnis properti itu ditentukan oleh pertama lokasi, yang kedua lokasi dan ketiga lokasi gitu kan begitu ya yang menjadi ini, yang menjadi apa, yang menjadi tag lain dari bisnis properti itu bahwa bisnis properti maju menurunnya ditentukan oleh tiga hal, yang pertama lokasi, dua lokasi, tiga lokasi ya itu itu juga ya. Oke kita lanjutkan, nah. Uh, ini adalah kategori dari uh, pengelolaan bisnis retail. Pertama adalah kita mendefinisikan dulu uh, kelompok ya atau kategori dari retail tadi. Kan retail itu macam-macam kan, bisnis retail itu tadi. Apakah masuk ke dalam kelompok uh, retail yang langsung, yang langsung ke konsumen, atau misalnya tadi uh, sebagai uh, wholesaler atau grosir, atau misalnya hanya beberapa produk saja. Nah, kedua adalah figure out its role. Nah, siapa pelaksana ya? Siapa pelaksana dari bisnis retail tadi? Jadi, bisa begini contohnya: kita ingin buka grosir. Nah, kalau kita buka grosir, tentu kita setidak-tidaknya harus ada orang yang di, di dalam itu, orang yang punya pengalaman, artinya nggak apa-apa bukan bukan di manajemen juga bukan artinya bukan di apa struktur manajemen juga ya figur ini tapi juga misalnya tadi para apa pramudiaga tapi dia punya pengalaman karena ini akan memegang peran ya akan memegang peran ya di dalam melayani bisnis retail nah kemudian tentu harus kita apa E, mengukur dan kita harus tahu kinerja dari bisnis yang akan didirikan khususnya yang di ini yang apa kategori retail ini kemudian set goal tujuannya kita menentukan target pasarannya kemana apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas ya kemudian yang e, ke empat kelima e, choose the audience ya kita memilih memilih konsumen ya memilih uh, end user ya tadi misalnya kalau kita tahu uh, pasaran kita misalnya menengah ke atas nah ya tentu produk-produk ecerannya -produk juga produk-produk uh, yang misalnya uh, apa uh, terkait dengan aspek kualitas ya kemudian uh, figure out teknik dan terakhir adalah implement the plan ya, implementasi atau aplikasi dari uh, perencanaan kita sehingga suatu saat bisnis retail kita yang akan dilakukan itu berjalan. Nah, ini adalah pelayanan yang sifatnya bauran pelayanan atau apa service mix ya. Bauran pelayanan di industri atau di perusahaan di bisnis eceran di bisnis retail. Yang pertama adalah kita melakukan pre. Ya, namanya juga pre ya. Jadi sebelum Konsumen membeli, kita juga memberikan layanan dalam arti bisa layanan dalam bentuk edukasi, ya bisa layanan dalam bentuk promosi, informasi itu pre dulu, ya pre. Yang kedua adalah post purchase apa services. Artinya apa? Post purchase services ini adalah pelayanan yang diberikan sesudah pembelian atau dikenal dengan apa? Ini apa pelayanan purna jual, nah, ya after 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 sales services, ya pelayanan purna jual. Nah ini berarti dia sudah satu paket dari mulai konsumen digiring, diberikan informasi, itu berarti pre, kemudian sesudah membeli, sudah melakukan, kemudian pasca melakukan, ya itu disebut sebagai post purchase atau pelayanan purna jual atau eh, apa eh, tadi kita memberikan jaminan itu jaminan adalah post purchase ya atau after service. Nah, kemudian yang ketiga adalah ancillary services. Ini pelayanan tambahan ya. Ancillary service pelayanan tambahan. Jadi misalnya begini. kalau kalau bagi pelanggan, pelanggan yang sudah kalau ke bisnis retail ini, ke bisnis apa? wholesaler atau grosir itu biasanya orangnya sudah tertentu Kenapa? Karena, karena kan datang ke bisnis uh, apa wholesaler ini untuk dijual lagi kan bisa jadi kalau misalnya warung toko atau uh, perusahaan kegiatan yang lain datang ke wholesaler ke apa ke grosir nah itu pasti dijual untuk jual lagi nah di antara ini dia menyisipkan ada pelayanan tambahan ancillary, ancillary ancillary jadi misalnya begini setiap tahun misalnya bagi uh, pelanggan atau konsumen Misalnya apa dalam volume pembelian sesuai dengan standar sekian, maka dia akan memberikan hadiah umroh misalnya. Itu ancillary services ya tambahan. Tentu ini untuk bisnis bisnis ini karena biasanya yang namanya bisnis di apa di grosir ini banyak sekali yang pembelinya gitu. Nah itu apa bauran layanan di bisnis eceran atau retail. Nah keputusan untuk tadi lokasi 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 ya. Nah, suara saya bisa ditangkap pak, bu. Bisa, prof terdengar <tuk> prof. Bisa prof. Nah keputusan lokasi tadi kalau di bisnis properti kan penentuan pemukiman atau perumahan itu ada pertama ada tiga lokasi 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 itu juga kan. Jadi artinya menekankan bahwa ini benar-benar lokasi itu menjadi apa menjadi key point ya menjadi key point untuk berhasilnya suatu aktivitas yang pertama adalah untuk ini lokasi itu ditentukan sebut dengan general business district ya daerah uh, uh, apa daerah usaha atau gini zona uh, zona industri ya misalnya di Jakarta ada uh, PT apa Jakarta Industrial Institute Pulogadung Nah, kemudian di Karawang ada PT Jababeka, ya. Di Surabaya ada PT ini apa? Rumput, apa? Rumput, sorry, rumput. Nah itu di rumput di apa? Di, di rumput di Pulau Gadung di Jababeka itu semua kegiatan aktivitas ada, ya. Ada pabrik tekstil, ada pabrik industri logam dasar, ada pabrik kimia, ada pabrik eh, apa makanan minuman mamin ya. Ya, kemudian ada eh ya segala macam pabrik ya namanya general, general bisnis. Jadi itu zona ya semacam. Jadi eh, misalnya zona ya zona. Eh misalnya tadi eh, suatu apa distrik atau zone, zone zona ya. Yang kedua ada regional shopping center, pusat eh, pembelajaran regional Nah, itu misalnya orang Bandung karena kita punya misalnya apa trans misalnya ada PPJ ya. Itu masuk ke dalam regional shopping center. Pusat pembelajaran yang di dalamnya berbagai macam juga gitu. Kemudian community shopping center. Nah, ini eh, apa community shopping center ini uh, biasanya terkait dengan uh, apa, komunitas tertentu yang menyangkut hobi. Ya. seperti misalnya di Bandung ada kota Harley, nah, itu berarti penggemar-penggemar Harley Davidson di situ untuk kongko-kongko -Kong -Kong gitu ya. Atau misalnya ada uh, apa uh, komunitas misalnya mobil-mobil Eropa nah jadi dari mulai spare partnya mobil-mobil Eropa itu sampai kepada aksesoris itu ada di eh, apa community shopping center ya nah, sedangkan yang disebut dengan strip mall ya namanya juga strip mall ya artinya eh, dia itu eh, apa menyediakan untuk barang-barang tertentu dalam suatu kawasan atau dalam satu supermarket ya eh, ini tentu eh, ini sekali apa eh, eh, dibatas batasi gitu artinya dibatas batasi produk-produk yang ditawarkannya itu eh, tergantung ya tergantung kepada eh, para penyuplai sehingga dengan demikian di strip mall ini ya boleh dikatakan misalnya ini apa eh, disebut sebagai ini juga apa eh, eh, shopping fasa ya pusat perbelanjaan terbuka dengan deretan atau unit-unit eh, eh, eceran yang terdiri misalnya ada satu lantai, dua lantai, tiga lantai gitu, tetapi dia berdasarkan strip-strip eh, itu eh, apa deretan-deretan gitu ya deretan-deretan eh, sehingga dengan demikian para konsumen itu dia akan gampang jadi misalnya alurnya ya alurnya eh, ininya flow flow ininya flow konsumen itu Misalnya dalam bentuk dalam berbentuk U atau dalam bentuk apa Sehingga nanti keluar masuk itu gampang di strip mall itu ya jadi misalnya lokasi atau deretan untuk produk-produk alat rumah tangga satu lantai kemudian produk-produk untuk pakaian satu lantai nah, itu ya itu sebagai strip malls kemudian keputusan lokasi lain adalah berdasarkan kepada besarnya ini apa lokasi itu ditentukan oleh besarnya lo, oleh lokasinya tempat-tempatan pelayanan pelayanan penjualan jadi misalnya di apa PPJ di PPJ itu juga kan ada yang besar ada yang restoran kecil ada yang apa penjualan toko hanya dalam bentuk apa kios-kios gitu ada di sana semua ya jadi lokasi berdasarkan besarnya apa gire yang ada yang akan menjual produk atau jasanya. Nah, ini uh, efektivitas penjualan itu indikatornya apa gitu? Indicator of sales effectiveness. Ya. Jadi indikator dari efektivitas uh, ini, efektivitas uh, penjualan. Pertama adalah number of people passing by location. Nah. Ini yang pertama itu adalah jumlah orang yang lalu lalang ya di sekitar kita di lalu lalang. Jadi bisa kita punya toko, nah itu bisa diteliti berapa orang yang lalu lalang di depan toko kita. Kemudian dari yang lalu lalang itu berapa orang yang masuk. Nah, kemudian yang eh, berapa orang yang masuk itu berapa persen yang membeli. Kan banyak orang sekarang itu eh, masuk ke hypermarket masuk ke supermall itu adalah hanya untuk wisata, untuk jalan-jalan aja, untuk represing aja ya. Nah jadi efektif tidaknya itu pertama dari jumlah orang yang lalu-lalang di lokasi kita. Yang kedua tadi berapa persen nih yang masuk dari yang lalu-lalang itu, ya. Yang ketiga berapa persen yang masuk dan berapa orang yang membeli. Nah baru yang keempat adalah rata-rata rata-rata orang yang masuk orang yang membeli kemudian dia mengeluarkan sejumlah uangnya berapa ya berapa apakah misalnya dia yang tadi sudah masuk kemudian membeli kemudian oh dia rata-rata misalnya mengeluarkan di situ misal 500.000 nah, kalau 500 ribu kali jumlah pengunjung nah, berarti kan cukup efektif ya bagi dari segi sales efektif itu ya jadi yang pertama jumlah orang yang lalu lalang di depan kita yang kedua Berapa jumlah yang masuk ke toko, yang ketiga masuk, bukan uh, masuk uh, uh, ini hanya lihat-lihat keluar lagi, tapi masuk langsung membeli. Yang keempat rata-rata yang dibelanjakan. Ya. Oke, okay. uh, sampai situ dulu. Barangkali ada yang bertanya, Bapak-Ibu sekalian. Halo Pak, Bapak, Ibu. Halo. Halo Pak. Ya Prof. Ada yang bertanya silakan. Bu Dani terkait tadi Prof, saya tertarik untuk ah. yang uh, bisnis properti ya Prof ya itu yang ya. jadi strategi yang paling uh, dominan tadi kata Prof lokasi 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 gitu ah. ya Prof ya, ya itu, kan, gitu. <laughs> itu, menarik loh Prof ya, nya uh, itu. Uh, 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 karena memang eh uh, kebetulan kan suami juga bergerak ya, di bidang ini gitu, ya, uh, 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 ya kontraktor gitu ya Prof oh, ya, 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 ya. nah tapi tetap saja, Prof, saya menggaris bawahinya, meskipun lokasi tadi e, sudah sesuai dengan target dan segala macam, tetap Prof yang namanya regulasi ya terkait perizinan itu selalu kadang terhalangi dengan sendirinya. Ini kebetulan tadi suami juga nanya, lalu bagaimana itu kita sebagai seorang yang bergerak di bidang seperti ini gitu, karena jujur nih Prof, kadang masa-masa seperti itu tuh Ya bukannya kita menyalahi peraturan daerah ya, Prof ya mungkin kalau Pemda kan nah, juga sudah punya aturan tersendiri gitu. Lalu betul. bagaimana tuh, Prof seandainya sudah desainnya itu sudah sebagus mungkin, Prof? Nah, ya gini bu, bu Neni ya. Iya, Prof. Uh, uh, Memanfaatkan organisasi uh, usaha, misalnya di Indonesia ada Kadin, ya. Kemudian di Kadin itu kan nanti ada, ini ada ada apa? Ada komunitas-komunitas uh, tentu, misalnya uh, apa properti, khusus yang urus properti, kemudian bidang-bidang uh, lain. Nah itu lebih baik memanfaatkan itu, ya karena kadin itu kan punya suara, ya artinya punya suara, artinya uh, bargainingnya dengan pemerintah itu cukup uh, tinggi, cukup besar, karena kadin itu ini apa cukup uh, di, di, di apa cukup diperhatikan. Nah, jangan mengurus sendiri-sendiri. Uh, Kalau mengurus sendiri-sendiri itu tinggal kita nekat aja. Ini saya pengalaman ya. Saya membuat sebuah SMK, ya. Kemudian itu bupatinya sudah ketemu saya, kemudian dipanggil ketua bapedanya, kemudian ke uh, ininya apa uh, bagian satu atap izin satu atapnya uh, sudah inilah direkomendasi. Akhirnya itu. Ternyata selama tiga tahun nggak keluar luar tuh ke IMB-nya bu. Tiga tahun tidak keluar luar, tapi karena kita membutuhkan SMK itu harus segera dibangun. Akhirnya saya bangun. Saya nyeleneh aja. Jadi saya membangun tanpa ada YMB itu. Ya, karena apa? Karena saya sudah sudah sudah, sudah apa, prosedur sudah saya lakukan dan segala macam. Malah bupatinya juga saya sudah bisa diskusi dengan bupatinya. Bupatinya manggil apa bagian-bagian terkait di depan bupati ya. Ya, ya 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 gitu tapi tiga tahun itu baru keluar nah setelah ya. ini ternyata lokasi yang saya bikin itu itu adalah daerah produktif katanya daerah produktif itu artinya <coughs> apa persawahan yang betul-betul untuk pertanian nah kemudian saya langsung jawab kalau betul itu daerah produktif kenapa satu kilometer dari saya itu ada perumahan yang tujuh hektar itu juga sama sejajar dengan lokasi saya. Kan ya, enggak paham ya. Jadi dikatakan saya itu saya itu cuma berapa lokasi? Lokasi. Untuk, ah, lokasi untuk iya. untuk lokasi itu untuk sekolah yang akan dibangun itu 4,7 ya. Nah, itu daerah katanya daerah pertanian, daerah hijau. Nah, jadi harus diubah dulu status apa tata ruangnya mm. ya. Nah, tapi itu. saya bilang, saya katakan, apa itu satu kilometer dari saya kok ada perumahan yang tujuh, tujuh hektar? Kok bisa? Hmm. Nah, udah digituin ya, nah, ya lebih baik eh. pak tunggu aja cina ini apa perubahan tata Nah, tunggu aja pak perumahan tata ruangnya. Ya, akhirnya sudah saya bangun aja tanpa ini tanpa ini. Nah, se akhirnya sekarang sudah keluar ya nya nah, jadi okay. kalau bisnis semakin uh, semacam ibu, ibu manfaatan aja ke anggota di kadin biar kadin yang bersuara oh, ya. itu oke okay, prof ya baik prof terima kasih prof ya sama gabun ini baik bapak ibu sekalian saya pikir uh, udah tujuh tiga lima ya uh, sampai di sini dulu insyaallah uh, minggu depan kita bertemu terima kasih mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan kita tutup saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dulu. Prof ya. Sama-sama. Ya, -sama. selalu Prof. Mangga. Izin live teman-teman. Izin live ya Bapak dan Ibu.